Selama 4 tahun, Nel selalu konsisten memberikan inspirasi lewat program-programnya. Saya nggak akan pernah bosan untuk bilang bahwa saya bangga sekali dan cinta banget sama Net. Dan cinta saya sama Net itu nggak kurang, nggak lebih, pas. Walaupun program saya nggak pernah masuk ICAIS. No problem. Nggak masalah, saya di sini bukan untuk curhat soal itu. Selamat kepada Mata Najwa, by the way, untuk tahun ini menang Program of the Year. Oke, bicara soal konsisten, nah kali ini kami pun akan kembali menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada insan musik yang secara konsisten berkarya bagi Indonesia. Dan untuk menyerahkan penghargaan ini, kita sambut Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Triawan Munaf. Tidak mudah membangun kebersamaan serta menyelaraskan ide-ide pada sebuah grup musik. Dalam perjalanannya tidak jarang sebuah grup harus bubar. Hanya mereka yang bisa mengesampingkan ego dan mampu bertahan. Namun berbeda dengan grup legendaris yang satu ini. 50 tahun mereka konsisten memberikan inspirasi kepada kita semua dengan memberikan penghargaan Lifetime Achievement Indonesian Choice Awards 2017 kepada grup ini. Ada anak bertanya pada bapaknya, ada sajadah pada manusia melatih. Tema lagu Bimo tuh banyak sekali macamnya. Dari mulai yang serius seperti yang berhubungan dengan sastra, ada lagu cintanya, agama, lingkungan hidup, humor, ada lagu sosial. Itu semua ada. Bimo ini membuat karya ini, targetnya cuma satu. Kami ingin memberikan nilai-nilai positif. Bagaimana lagu kami ini bisa menyentuh dan disukai oleh masyarakat. Nah, yang paling dahsyat lagi, waktu kita mendapatkan apresiasi dari 2 presiden superpower waktu itu, Ronald Reagan dan Leonid Brezhnev. Bimbo menghimbau tidak terjadi Perang Dunia Ketiga, karena waktu itu superpower ada 2, Rusia dan Amerika. Kalau 2 negara adikuasani perang, habislah. Boleh saya mengangkat topi, mengacungkan jempol untuk 3 kakak saya itu. Mereka tetap kompak, biarpun rambut sudah mulai memutih, masih nyanyi dan suara masih oke. Dengan bangga, malam ini saya persembahkan Lifetime Achievement Award, Indonesian Choice Awards 2017 kepada Bimbo. Kepada Net TV, terima kasih banyak yang memberikan penghargaan kepada kami. Dan hari-hari ini yang kami takutkan adalah usia. Satu demi satu penyanyi legenda Indonesia meninggal. Alhamdulillah kami masih lengkap tahun ini menginjak 50 tahun. Ini ada sedikit keluar dari skenario. Saya ingin berterima kasih kepada Net TV, dan saya harap semuanya juga bisa ikut. Hari-hari ini negara kita gonjang-ganjing, ada yang merusak persatuan. NKRI
tetap satu. Mari kita berikan yang terbaik buat bangsa ini, dan kami minta semua hadirin berdiri. Kami akan bernyanyi dan saya yakin Anda semua tahu, Padamu Negeri. Satu, dua, tiga, empat. Padamu Negeri kami berjanji, Padamu Negeri kami berbakti, Padamu Negeri kami mengabdi. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.